seneng banget. Bunda Ikis mah pinter, Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak bunda mah cantik. Gimana rasanya, Kis? Wah, seneng banget. Bunda Ikis mah pinter, Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak bunda mah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada si cantik Bilqis Humaira Razak yang sekarang lagi menjadi pemberitaan media nih. Dilansir dari Nyinyir Manja, gemes, inilah jawaban Bilqis ketika ditanya gimana rasanya jadi anak Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menjelaskan dan juga menjawab dengan gamblang, jelas dan juga lucu abis. Sama dengan gayanya Ayah Rojak. Dari unggahan tersebut banyak sekali nih komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Titin 5425, siapapun yang ngasih pertanyaan buat Ikis, jawabannya mantap. Ikis makin besar makin cantik dan pinter. Selalu semangat untuk Ikis. Dan juga dari Amira Yasmin, gaya ngomongnya sama seperti engkongnya. Kemudian juga dari Abi Cute, lucu bikin pinter lawak kayak bunda nenek dan kakeknya. Mereka keluarga kompak sebenarnya. Humoris dan humoris, gak tahu kalau di mata haters. Terima kasih Abi Cute atas komentarnya. Dan juga di sini dari Shaitna, fotokopian Ayah Roza. Gue yakin ini anak bakalan yang ngebela mati-matian Ayu kalau udah dihujat netizen. Julius Ari Garista, terima kasih Ari Garista. Kemudian juga dari Naura Koncoro, good girl, Bilqis pinter, love you, semangat untuk Bilqis. Dan juga dari Raisa Putri, kocak banget Ikis, bibi tunggul kecil-kecil dah jago ngelawak. Kemudian juga dari Aneska Zoya, ngapa ngomongnya mirip engkongnya? Banyak sekali yang berkomentar bahwa Ikis itu pinter ngomongnya dan pinter cara jawabnya. Anak siapa dulu ya? Anaknya Ayu Ting Ting tentunya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan nih yang dilontarkan untuk Ayu dan juga Bilqis. Dan dijawab semua oleh Bilqis dengan lantang dan jelas. Di hari Sabtu yang ceria ini, Ayu Ting Ting dan juga Bilqis di rumah aja nih. Weekend di rumah aja bersama keluarga tercinta. Selain dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para fans untuk Ayu dan juga Bilqis, di sini keluarga Ayu Ting Ting sedang syuting Kisho TV nih. Sepertinya seru banget nih, Bilqis, Ayu Ting Ting dan juga Shiva sedang bermain dan juga melukis. Jadi bagi sahabat semua yang ingin melihat keseruan mereka hari ini di hari Sabtu yang ceria, di sini Ayu Ting Ting kumpul nih bersama keluarga. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih pertanyaan-pertanyaan gemes yang dijawab oleh Ikis. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih isi instastory Ayu Ting Ting hari ini di Sabtu ceria 28 Agustus 2021. Keceriaan bersama keluarga adalah yang utama. Bagi sahabat semua, semoga ini bisa mengobati rasa kangen sahabat kepada Ayu Ting Ting tentunya ya, dan keluarga besarnya. Oke sahabat, selamat beraktivitas dan selamat sore. Jangan lupa selalu memakai masker, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau tanya apa sama Ikis? Ikis mau jawab nih. Kalian mau tanya apa sama Ikis? Ikis mau jawab nih. Mana rasanya, Kis? Wah, seneng banget. Bunda Ikis mah pinter. Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak bunda mah cantik. Gimana rasanya, Kis? Wah, seneng banget. Bunda Ikis mah pinter. Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak bunda mah cantik. Wah, gak boleh nih. Gak boleh nih komentar gini nih. Loh, kok komentar gini? Kan gak boleh.
sama ini boleh nggak? Nggak boleh. Kalian mau tanya apa sama Ikis? Ikis mau jawab nih. Beneran, Hum? Iya. Bunda tadi mau olahraga nih, tapi udah mager nih kayak gini. Gimana dong, Gimo? Ada yang mau nanya sama Ikis emang? Iya. Kalau nanyanya gini, Ikis, 5 kali 3. Nggak bisa. Itu emang harus lock out. Sama aja dong, 3 kali 5 berarti. 3 kali 5. Ah, nggak mau, Ikis baru lanjutin. Nenekku marah-marah. Oke. Terus Ikis cuma ketawa rese. Nah, Ikis tuh paling suka tuh sama Om Igun tuh kasih pensil itu yang kotak itu, yang apa, limited edition. Ikis paling suka Om Igun. So when you gonna tell the witted tattoo she thinks we spend. Oh, eh lupa. Tapi itu lagu Ikis. Itu lagu Ikis. Oke. Iya dong, nanti Ikis ada di Rising Star Dangdut. Oh, ini ada Bilqis. Jawab, Bil. Gak pernah ngompol, tapi kalau lagi bercanda suka-suka ngompol. Tapi kan bukan dalam keadaan tidur. Maksudnya kamu kalau lagi bercanda terus tiba-tiba. Oh, cinca? Gak mau ya. Ya, bundanya keputusan orang Korea juga. Maksudnya mirip kayak orang Korea. Tapi gak mirip Korea, dikit. Ulala, jangan ditanya lagi. Anak kecil sudah suka mie dan ramyeon dan sushi dan permen dan lain. Of course lah, Bilqis mau jadi artis penyanyi. Karena Bilqis suka nyanyi. Everyday I sing. I sing. Okay, guys, Ikis udah ikro 5, padahal masih 7 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama siapa diajarin? Ale? Ale Sasa. Ale Sasa. Ikis sukanya doa ayat kursi, karena itu bagus. Bagus. Ikis suka. Jawab. Sorry, Ikis belum nonton. Aku kan ARMY. Loh, iya, Ikis kan ARMY bener, BTS. Ikis ARMY, tapi Ikis belum nonton. Oh. Run BTS, terus. Gimana rasanya, Kis? Wah, seneng banget. Bunda Ikis mah pinter. Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak Bunda mah cantik. Ayo, coba dijawab. Tahu nggak? Tahu banget. Justru Ikis yang pertama kali kasih tahu Bunda ya? Mm-mm. Bun, gimana ngasih taunya? Bun, kan Lisa Blackpink kan mau debut lagu baru lagi, Bun. Aduh, update. Ikis suka warna apa? Sebut warnanya. Ikis suka warna putih, hitam, terus biru. Kok sama kayak Bunda? Terus ya, apa lagi? Terus apa lagi? Kan itu kan kesukaan warna Ikis. Wah, gak boleh nih. Gak boleh nih komentar gini nih. Loh, kok komentar gini? Kan gak boleh. Kan gak boleh, Bunda.
sama ini boleh nggak? Nggak boleh. Wah, nggak boleh nih. Nggak boleh nih komentar gini nih. Loh, kok komentar gini? Kan nggak dia boleh. Kan nggak boleh, Bunda. Ditanya sama ini boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Wah, nggak boleh nih. Nggak boleh nih komentar gini nih. Loh, kok komentar gini? Kan nggak boleh. Kan nggak boleh, Bunda. Ditanya sama ini boleh nggak? Nggak boleh.